Pertama kalinya tektokan ke Gunung Salak ngajak perempuan dan ditongolin Mbak Kunti di bangunan terbengkalai. Nah, jadi kali ini gue mau cerita tektokan gue kemarin ke Gunung Salak 1. Jujur ini pertama kalinya banget gue tektokan ke Gunung Salak ngajak perempuan. Iya, walaupun dia perempuan, tapi gue udah gak ragu sih sama fisik dan mentalnya dia. Apalagi dia juga sering solo hiking juga ke gunung-gunung yang ada di Jawa Tengah. Oh iya, kali ini gue tektokannya cuma bertiga. Mungkin teman gue tektokan kali ini udah gak asing lagi nih di telinga kalian. Ayo, ada yang tahu gak mereka berdua siapa? Nah, jadi kita mulai trekking itu dari rumah warga jam 4 pagi. Dan untuk trek awalnya juga masih landai kok, masih enak juga jalannya. Setelah 12 menit jalan, akhirnya sampai juga nih di aliran kali. Tapi alhamdulillahnya kali yang kita lewatin waktu itu lagi surut. Jadi gak perlu repot-repot buat lepas sepatu. Setelah kita lewati jalur kali tadi, jalannya udah mulai agak menanjak nih. Mungkin karena Gunung Salak itu jarang peminatnya kali ya. Untuk trek awalnya aja masih rapet banget. Karena ini gelap aja jadi gak kelihatan buat semak-semaknya. Karena jalurnya juga masih landai, jadi kita semangat banget buat trekkingnya. Oh iya, untuk tektokan kali ini gue lewat jalur Cimelati. Ini salah satu jalur resmi dan mungkin jadi jalur favorit bagi para pendaki. Setelah 25 menit kita jalan dari rumah warga, akhirnya kita sampai juga nih di pos cimaki pendakian ke Gunung Salak. Di sini masih sepi banget guys, belum ada petugas yang menjaga. Dan menurut gue pos cimakinya serem juga sih. Kayak bangunan terbengkalai gitu. Nah, ini teman gue tektokan kali ini, ada Muti dan juga Beng Beng. Pasti kalian kenal dong sama mereka. Nah, di sini kita istirahat cukup lama untuk melaksanakan sholat secara bergantian. Pas bimbing lagi sholat, akhirnya gue iseng dong buat ngerekam suasana sekitar. Dan pas gue lagi ngerekam bangunan yang ini, di belakang sananya tuh ada sosok perempuan menghadap ke belakang dan rambutnya panjang. Sontak gue sedikit panik dan langsung nyamperin Beng-Beng dan Muti. Tapi di situ gue gak cerita ke mereka karena gue gak mau bikin mereka ikut panik. Yaudah, di sini akhirnya kita langsung doa dan melanjutkan perjalanan. Karena formasi awal gue itu di belakang, Muti di tengah dan Beng-Beng di depan, yaudah gak apa-apa. Untuk menghilangkan rasa panik, gue agak mepet-mepet jalannya ke mereka. Nah, di sini kita ketemu bangunan lagi nih. Sepertinya ini toilet. Kalian berani nggak kalau disuruh pipis di sini? Untuk jalur awalnya sendiri masih jalur coran seperti ini. Pas lagi enak-enak jalan, si Muti kena daun ini. Ini itu namanya daun jelatang atau bisa disebut dengan daun jancuan. Dan kalau kalian kena daun ini tuh bisa gatal dan juga perih. Yaudah, akhirnya kita lanjut jalan lagi. Di sini tuh udah jam 5, tapi kenapa masih gelap banget ya? Nah, setelah jalan kurang lebih 10 menit, kita akan ketemu pertigaan. Nah, di sini kita ngambilnya ke arah yang kiri. Karena kalau ke kanan itu ke Citaman. Di sini kita lanjut trekking buat sampai ke pos 1. Dari pertigaan tadi, jalurnya udah mulai berbeda. Sekarang jalurnya tanah dan mulai agak menanjak. Tapi nggak terlalu menanjak banget sih, masih banyak landainya. Ini tuh kita lagi ngelewatin hutan pinus. Karena masih gelap, jadi nggak kelihatan buat ngerekam pohonnya. Pokoknya buat menuju pos 1 ini, treknya masih landai banget. Saking landainya, lihat tuh, si Muti jalannya juga cepet banget. Setelah perjalanan kurang lebih 30 menit dari pos cimaki tadi, akhirnya sampai juga nih di pos 1. Di pos 1 ini emang gak ada pelangnya, gak seperti pos 2, 3, dan 4. Nah, buat tandaan kalau ini di pos 1 itu, di batang pohonnya ada angka 1 seperti ini. Nah, di sini kita masih lanjut jalan buat sampai ke pos 1. Setelah perjalanan kurang lebih 30 menit dari pos cimaki, akhirnya kita sampai juga nih di pos 1. Pos 1 ini emang gak ada pelang, dia cuma ada angka 1 yang ada di pohon. Di sini kondisinya udah jam 5:30 kurang tapi masih gelap banget. Makanya kita istirahat dulu kurang lebih 15 menit. Setelah dirasa cukup untuk istirahatnya, kita lanjut lagi buat jalan ke pos 2. Saat menuju ke pos 2, langitnya udah mulai terang. Nah, dari sini gue udah semangat banget nih. Selalu ngomong sunrise, 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 sunrise. Karena selama naik Gunung Salak tuh gue gak pernah dapet sunrise. Walaupun naiknya itu jam 2 pagi kek, jam 4 pagi kek. Dan selalu yang gue dapetin itu cuma kabut. Makanya gue di sini tuh excited banget naiknya. Dan pas ketemu lahan kosong dan gue nengok ke belakang ternyata, wah, lautan awan sih. Di sini kita masih lanjut jalan karena kondisi treknya itu masih gelap banget. Nah, lihat aja tuh si Muti excited banget kan naiknya. Karena pertama kali naik ke Gunung Salak langsung dapat cuaca cerah. Sumpah sih ini epic banget cuacanya. Nah, mulai dari sini tuh kita banyak banget berhenti. Karena setiap kita nengok ke belakang tuh langsung ngeliat lautan awan. Nah, karena kondisinya udah terang, kita lanjut lagi buat ke pos 2. Tapi pas di pertengahan jalan kita nengok ke kanan ternyata, view gunung gede. Sumpah sih ini benar-benar cantik banget. Ternyata view Gunung Salak tuh secantik ini. Se-eksotis ini gunungnya. Di balik gunung yang terkenalnya horor dan juga mistis. Oke, di sini kita lanjut jalan lagi. Tapi kali ini kita dibikin salfok sama mataharinya. Dan lagi-lagi kita berhenti buat bikin video.
Tuh lihat aja, gue sambil bikin video ini aja pengen balik lagi ke sana. Nah kalau udah ketemu jalur randai seperti ini tandanya udah mau sampai pos 2. Nah lagi-lagi dibikin salfok sama sinar mataharinya. Padahal ini tuh gue udah sampai di pos 2. Dengan ciri-ciri ada lahan yang cukup luas. Dan di pos 2 udah tertera plakat yang seperti ini. Kita gak lama-lama di pos 2 dan lanjut lagi buat ke pos 3. Karena dari pos 2 ke pos 3 itu cukup deket, kurang lebih 15 menit. Pas di perjalanan menuju pos 3, kita salfok lagi sama ini. Ada yang tahu gak ini apa? Untuk kondisi trek menuju pos 3 masih sama kayak pos 1 ke pos 2. Nah bisa dilihat untuk kondisi treknya. Setelah 15 menit jalan dari pos 2, akhirnya kita sampai juga nih di pos 3. Nah di pos 3 juga sama, ada pelangnya seperti ini. Nah di pos 3 juga kita istirahat cukup lama, kurang lebih 30 menit. Sebelum melanjutkan perjalanan ke pos 4 yang cukup jauh. Setelah kita lama break di pos 3, akhirnya kita lanjut lagi jalan buat ke pos 4. Seperti biasa, kita trekking pun masih semangat banget karena baru habis breaknya cukup lama di pos 3. Dan trek dari pos 3 ke pos 4 itu trek yang paling panjang selama di pendakian Gunung Salak 1. Dengan trek pendakian seperti ini, bisa bayangin gak kalau kalian itu kesini bawa carrier? Bawa vest aja udah berat banget kayaknya. Dan sekarang ini giliran si Muti yang harus ngelewatin. Pokoknya ini tuh trek paling mager buat kalau pendakian ke Gunung Salak 1. Tapi kalau di Sunda itu Salak, Kak. Bahasa Sanskerta. Kalau gak salah itu, Salak itu Perak. Iya. Setelah dijelasin sama Bang Bang, kita lanjut jalan lagi. Kata Muti sih ini treknya mirip jalur trek Mongkrang. Emang bener ya? Trek menuju pos 4 tuh benar-benar PR banget dan menurut gue. Udah treknya paling jauh, gak ada view apa-apa. Cuma ngeliatin pohon dan hutan yang lebat aja. Nah, lihat aja nih treknya. Pas di pertengahan jalan, tiba-tiba perutnya si Muti sakit. Tapi dia di situ cuma duduk sebentar dan melanjutkan perjalanannya lagi. Dia sih ngomongnya masih kuat kok. Tapi pas jalan beberapa meter dia diam lagi. Tapi pas disuruh break dia nggak mau. Ya udah kita gas lagi jalan tipis-tipis. Ada yang tahu nggak ini pohon apa? Banyak banget di tengah trek Gunung Salak dan batangnya juga berduri. Nah pas di sini dia katanya sakit lagi perutnya dan makin sakit. Ya udah akhirnya kita di sini memutuskan break cukup lama sambil menunggu perutnya si Muti membaik. Setelah kita break kurang lebih 30 menit. Dan si Muti juga udah membaik, akhirnya kita lanjut lagi buat menuju ke pos 4. Tapi di tengah perjalanan gue udah mulai merasa aneh, kayak ada yang ngikutin di belakang. Tapi setiap gue nengok ke belakang itu gak ada apa-apa. Ah, mungkin itu cuma perasaan gue aja kali ya. Tapi di situ gue gak pernah bilang ke Bambang ataupun ke ini Muti. Ini nih, Muti yang ini. Dia ternyata gak sekuat sama konten salah hikingnya. Pokoknya setiap kita bercandain seperti itu dia langsung semangat lagi buat trekkingnya. Buat menuju ke pos 4 itu kita bakal ngelewatin dua pohon tumbang yang seperti ini. Buat kalian yang mendaki Gunung Salak tapi bawa carrier, gua acungin jempol deh. Nah kalau udah nemuin trek yang seperti ini tandanya udah gak jauh lagi buat ke pos 4. Nah sekarang kita udah sampai di pos 4. Sampai di pos 4 pun kita gak ketemu orang sama sekali. Lagi-lagi kita di sini break cukup lama. Karena udah banyak yang menjanggal, akhirnya gua cerita nih ke Bang Bang. Soal ada orang yang kayak mengikuti tadi. Pas gue lagi cerita ke Bang Bang, tiba-tiba ada pohon yang bergoyang sendiri. Dan cuaca tiba-tiba langsung berkabut. Gak tau lah ini aneh banget. Ini kita padahal masih di pos 4. Tapi gak tahu kenapa, tiba-tiba langsung berkabut aja seperti ini. Dan akhirnya kita melanjutkan buat perjalanan ke pos 5. Di tengah perjalanan tiba-tiba gue kebelet buang air kecil. Bang Bang dan Muti gue suruh jalan duluan. Nah di deket sini gue posisi buang air kecilnya. Tapi pas gue lagi buang air kecil coba dia dengerin. Itu tuh suaranya beneran tanpa gue tambahin sound. Makanya di sini gue langsung lari buat nyamperin Beng-Beng dan Muti. Pokoknya di sepanjang jalur menuju pos 5 tuh banyak banget pohon tumbang seperti ini. Gue tuh benar-benar jalan cepat dan berharap cepat ketemu Muti dan Bambang. Tapi yang anehnya lagi tuh suaranya jauh banget. Dan ternyata mereka di sini lagi nungguin gue. Dan semoga aja mereka nggak mendengar apa yang gue dengar tadi. Jadi ini lanjutan video waktu gue tek-tokan ke Gunung Salak bareng Muti dan Bambang. Di sini gue masih melanjutkan perjalanan buat menuju ke pos 5. Lihat deh treknya seperti ini. Dan ini salah satu alasan gue sampai sekarang kenapa gue nggak mau camp di Gunung Salak. Karena menurut gue itu bawa vest aja udah PR banget, apalagi bawa carrier. Jadi setelah kita jalan kurang lebih 30 menit dari pos 4, akhirnya kita sampai juga nih di pos 5. Nah untuk kondisi jalur dari pos 5 ini udah mulai becek dan berlumpur. Nah di pos 5 ini kita hampir nyerah karena air yang kita bawa itu udah mau habis. Tapi dipikir-pikir kalau kita turun lagi kasihan Muti, jauh-jauh dari Jawa Timur masa nggak sampai ke puncak? Ya udah kita bulatin tekad, bukan karena nekat sih. Tapi selama air kita masih ada dan kita bisa memanagenya, insya Allah lah bisa. Nah kan, ada rezeki kan? Karena dari pos 5 itu banyak genangan air seperti ini, tapi kita bisa manfaatkan lah buat minum. Ini bersih banget loh, ya nggak usah takut lah. Masa iya berani main ke hutan tapi nggak berani survive?
Setelah berjalan kurang lebih 10 menit dari pos 5, akhirnya kita sampai juga nih di pos 6. Di pos 6 ini emang gak ada plang seperti di pos 1. Maka dari itu kita gak break lagi di pos 6. Kita lanjut lagi buat sampai ke puncak. Lagi-lagi pas perjalanan menuju ke puncak, kita ketemu lagi nih sama genangan air yang lebih bening. Makanya kita langsung isiin botol kita yang kosong buat persediaan sampai turun. Semakin ke atas, treknya semakin basah seperti ini. Terus untuk jalurnya juga agak berlumut, makanya agak sedikit licin. Nah, gak lama kita lewat dari pos 6, nanti kita bakal ketemu sama tanjakan yang seperti ini. Pokoknya itu treknya tanah merah dan super duper licin banget. Pokoknya buat kalian yang mau kesini dan kalian salah pakai sepatu, udah deh, habis pulangnya pasti licin banget. Oh iya, kalian tahu gak sih ini bunga apa namanya? Mirip bunga Kamboja ya? Oh iya, untuk trek dari pos 6 ke puncak itu gak terlalu nanjak, tapi jauh banget. Ini gak mau lanjut nih, turun aja. Ini memang harus kayak gini nih, harus kayak gini. Kalau enggak deh. Nah, di sini Simuti udah mager-mageran, tapi kita bercandain biar dia semangat lagi buat sampai ke puncak. Nah, kalian mau tahu enggak? Di sini tuh sepatunya Simuti habis masuk ke lumpur, makanya dia kesel kalau diledekin dan nyipratin lumpur ke gua. Nah, di sini nih gua tunjukin lumpurnya. Pokoknya mustahil deh kalau kalian yang ke Gunung Salak itu dengan pakaian bersih-bersih. Pasti dan sebelum sampai ke puncak pun bakal kotor duluan. Kalau udah ketemu pohon yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu besar, ini tandanya udah mau sampai ke puncak. Gunung Salak tuh emang benar-benar sepi banget ya. Ini kita udah mau sampai puncak pun masih nggak ketemu sama orang sama sekali. Nah, sebelum sampai puncak kita ketemu satu PR lagi nih. Ini tuh licin banget tanahnya. Tapi pas udah mau sampai ke puncak malah ketemu. Wow, di sini ada makam loh. Oke, ini ceritanya gue udah sampai di makom. Dari makom yang tadi kita cuma naik sedikit, langsung kita sampai di puncak Gunung Salak. Nah, ini tugunya nih. Ah, ini ada Muti dan ini ada Bambang. Oke, makasih ya Beng, udah nganterin gue sampai ke puncak Gunung Salak 1. Awalnya sih kita sampai di puncak masih cerah banget nih, makanya tadi kita sempetin foto-foto dulu. Dari tugu puncak Salak 1 kita melipir dulu buat nyari tempat makan yang lebih adem. Kita keluarin dulu makanannya. Nah, ini tuh makanan yang kita bawa dari bawah. Ini makanan banyak banget, jujur kita bawa dari bawah itu. Oke, kita makan dulu, bismillah. Emang gue setiap naik ke Gunung Salak bawa bekalnya seperti ini terus, karena ngenyangin juga sih. Niat hati setelah habis makan kita mau tidur, tapi ternyata hujan dong. Nah, kalian tahu gak kalau lokasi ini itu bekas apa dulunya? Ini tuh lokasi tempat pengumpulan korban pesawat Sukhoi. Dan kalian mau tahu gak titik tempat jatuhnya pesawat Sukhoi? Nah, untuk lokasinya tuh ada di depan sana. Di depan sana tuh sebenarnya ada tebing, sayangnya ini lagi berkabut. Yaudah, kita balik lagi ke tugu yuk, karena cuacanya udah mulai berkabut banget nih, dan hujannya juga udah mulai deres. Tapi pas di tengah jalan, gue malah suffok sama ini. Siapa sih yang nempelin hujannya ini? Hujannya deres banget, guys. Salah sih. Tapi yang lebih lucu lagi, pas hujannya lagi deres banget, Muti malah tiba-tiba pengen foto di tugu lagi. Katanya mumpung lagi hujan, mau foto lagi. Sebenarnya kita di puncak itu nggak lama, dan karena hujannya semakin deres, yaudah kita akhirnya turun. Bismillah, semoga di perjalanan turun kita diberi kelancaran dan sampai di bawah dengan selamat. Sebelum melanjutkan perjalanan turun, tapi kita mampir dulu di makom ini untuk membacakan Al-Fatihah. Yaudah, yuk kita lanjutkan lagi buat perjalanan turun. Jujur, ini tuh perjalanan turunnya licin banget, guys. Dan hujannya tuh benar-benar gak mau berhenti-berhenti. Lebih parah, Beng. Pokoknya kalau lagi turun gunung dan cuacanya kayak gini tuh kita lebih ekstra berhati-hati lagi. Selain akar dan batunya yang licin, ini juga banyak banget jembakan tuh. Jadi banyak banget lubang yang ketutupan genangan air. Jadinya tuh kita di sini ekstra banget berhati-hati. Nah, tuh lihat aja treknya, udah sama banget kayak curug kan. Sampai-sampai gue kepleset, tuh lihat aja tuh, semuanya jadi kotor kan. Setelah perjalanan 1 jam 20 menit dari puncak, akhirnya kita sampai juga nih di pos 4. Dari pos 4 kita nggak break lama-lama, tapi kita lanjut turun. Dan kalian mau tahu kita harus ngelewatin apa? Ngelewatin pohon lagi nih yang kayak gini. PR banget kan? Oh iya, karena hujannya udah mulai reda, makanya gue buka mantel. Dan berharap sampai bawah pun nggak hujan lagi. Nah, di tengah perjalanan kita ketemu pacet nih. Ini pacet yang pertama yang kita temuin. Dan untungnya dia masih nempel doang di kaki, belum nyedot darahnya. Nah, tuh lihat, PR banget kan turunnya? Udah licin, harus ngelewatin batang-batang yang kayak gini juga lagi. Ya nggak apa-apalah, kita harus tetap semangat. Ya Allah, ini kenapa cewek satu rusuh banget ya Allah. Nah, lihat deh kelakuannya si Muti di balik kamera. Ya kan, ketahuan kan? Ini tuh trek terlama yang kita lewatin. Kalian mau tahu dari mana? Dari pos 4 ke pos 3. Lama banget. Ini tuh kayak berasa gak mau sampai-sampai buat ke pos 3 loh. Oh iya, pas di tengah perjalanan si Muti juga lepas mantel tuh. Katanya lumayan gerah juga. Tapi malah kelihatannya kita kayak kapelan ya. Vestnya sama-sama merah, baju celananya sama-sama hitam.
Padahal kita bertiga tuh gak janjian buat item-iteman. Nah, setelah 1 jam setengah kita berjalan dari pos 4, akhirnya kita sampai juga nih di pos 3. Coba deh kalian lihat vibes-nya di pos 3. Udah berkabut, gelap, semakin serem ya. Oh iya, kalian tahu gak? Sekarang tuh di pos 3 udah ada kerannya loh, jadi kita gak perlu bawa air banyak-banyak dari bawah. Nah, pas kemarin tuh naiknya gue gak tahu kalau di pos 3 itu udah ada kerannya sekarang. Ini kita lanjut turun lagi buat ke pos 2. Nah, dari pos 3 ke pos 2 itu gak terlalu jauh sih jaraknya. Tapi pas sampai di pos 2 itu gue gak kerekam, karena hujannya udah deras banget. Nah, lihat nih. Coba bayangin sama kalian, dari pos 2 sampai ke bawah itu kayak gini jalannya terus. Dan di sepanjang perjalanan kita udah beberapa kali ditempelin pacet, tapi untungnya kita langsung lepas lagi. Bener-bener kayak lewatin aliran sungai itu, malah deras banget lagi. Karena dari pos 1 kita gak banyak rekam, tiba-tiba kita udah mau sampai lagi aja nih di posi maksi. Dan pas kita sampai di posi maksi, tiba-tiba di kaki si beng-beng ada pacet dong, udah gede banget. Dan di bawah-bawah kita tuh banyak banget pacetnya juga, kayaknya yang ikut dari kita deh, dari sepatu kita. Karena cuacanya udah semakin sore, akhirnya kita lanjut turun lagi nih. Kita harus ngelewatin sungai yang kemarin, tapi gue takutnya sungainya udah mulai banjir. Nah ya kan, udah mulai banjir kan? Kemarin tuh kita lewat sini tuh kering dan gak ada airnya sama sekali. Tapi pas kita sekarang lewat, jujur banget gue ngeri banget pas lewat sini. Ngerinya tuh tiba-tiba ada air yang pasang dari atas dan gue nggak tahu kan. Karena dulu tuh di sini tiba-tiba ada air gede dan menghabiskan beberapa rumah. Dan pas kita sampai bawah, nah lihat tuh, ada sunset dong. Sumpah ini cantik banget. Emang gitu ya, sehabis hujan terbitlah terang. Nah, bisa kalian lihat nih, cantik banget ya. Apalagi pas gue udah sampai di rumah warganya. Tuh, sunsetnya udah mulai kuning banget. Dan buat kalian yang nonton dari episode awal, terima kasih ya udah nonton sampai saat ini. Dan tunggu cerita-cerita